pagi. Di sini saya akan kasih tahu untuk cara pemasangan pompa air J300 dari orderan Pak Yusri ya. Kita lihat aja untuk pompa airnya seperti ini. Ini cara pemasangan pompa air J300 ya. Sebelum kita hidupkan pompanya itu harus diikat dulu untuk sambungan dari kedalaman sumurnya ke pompa ya. Lalu kita pancing dulu ya untuk pompa airnya supaya itu nanti airnya bisa naik menyembur ya. Penuh untuk pompanya. Jadi bisa dilihat langsung aja untuk semburan pompa air J300 2 dim ya. Seperti ini untuk semburan pompa air J300 untuk pipa in outnya 2 dim. Ini pompa bisa dipakai 24 jam nonstop ya. Jadi untuk pengisian air kolam itu bisa banget pakai pompa ini. Jadi kalau untuk kolamnya banyak gitu ya, jadi kan perlu waktu yang banyak juga untuk pengisian airnya. Jadi bisa pakai pompa air J300 untuk daya hisapnya 6 meter, untuk daya listriknya kurang lebih 300 watt ya. Yang ini kita ada dua tipe, jadi untuk yang ini 2 jam ada juga yang 1,5 jam. J300 sudah saya coba, fungsi dengan baik, mesin juga halus ya. Ini kita kirim ke Situ Bondo Jawa Timur ya untuk Kak Fitri. Jadi lanjut aja di pemainan pompa air J300 ya. Oke, untuk pemainan kita pakai packing kayu tebal ya, jadi supaya aman juga di perjalanan. Packingan kita seperti ini, kayunya tebal ya, safety juga biar aman kalau di perjalanan pengiriman jauh juga bisa bisa COD, bisa transfer ya. Tapi kalau ke luar Jawa kita nggak bisa COD ya, cuman di Jawa aja kita bisa COD. Jadi terima kasih banyak untuk Kak Fitri sudah CO pompa air di toko kami. Semoga pompanya awet, nanti bisa langganan terus. Terima kasih banyak. See you.